السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita baca dulu zikir 10 yang diajar oleh Nabi kepada kita dan diminta kita membacanya pada tiap-tiap hari sebelum naik matahari dan selepas solat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Kita baca satu-satu dua kali, tapi dituntut kita baca paling kurang satu-satunya 10 kali. Bila sebab kita nak mengaji lagi. Ini yang kedua pula. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang ketiga. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات وما بينهما رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Yang keempatnya, Subhanallah walhamdulillah وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kelimanya, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikat Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh Rabbuna ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Yang keenamnya, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول استغفر الله العظيم. Yang keenam, silap. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi.
Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Yang kelapannya, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Yang kesembilannya salawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Dan yang kesepuluhnya yang akhir, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillah. Itulah 10 zikir, tuan-tuan puan-puan, jadikan dia amalan harian kita selepas solat subuh dan sebelum matahari naik. Fadilatnya sangat besar, pahalanya sangat besar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut barang sesiapa yang membacanya paling kurang satu-satunya 10 kali, maka pahalanya seperti dia memerdekakan 8 orang hamba dari kalangan anak cucu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Malam ni kita di bab yang akhir lah saya rasa. Baik kitab kita ni. Dan lepas ni kita akan baca pula jilid yang kedua kitab kita ni. Di dalam kitab kita ini, kita telah baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malam ni adalah bab yang terakhir dalam kitab jilid yang pertama ini. Dia semua ada 6 jilid. 6 jilid ini hadisnya mengandungi
lebih kurang kalau tidak salah kiraan saya 1896 hadis. Kita baru nak habis satu jilid. Saya ada bawa jilid yang kedua. Ada 15 jilid. Siapa nak boleh ambil lah. RM120. Duit tak bayar lagi tak apa. Ambil kitab dulu. Bab mai pula kita akan baca. Tuan-tuan kena berkitab lah. Sebab kita nak baca. Sekejap lagi boleh dapat lah. Babun fi wujubil inqiyadi li hukmillah wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalika wa umira bi ma'rufin wa nuhiya 'an munkarin. Baca lagu lain kot. Wama yakuluhu man da'a, bukan du'aya, man da'a ila dhalika wa amara bima'rufin wa naha an munkarin. Bab menyatakan wajib mematuhi hukum Allah. Kita wajib patuh, tunduk, taat kepada hukum Allah. Itu tugas kita sebagai seorang hamba yang Allah jadikan kita, ciptakan kita, bagi kita hidup, bagi kita rezeki sampai bukan main lama. Apa tugasnya? Tugas kita ialah tunduk patuh kepada hukum Allah. Ini satu tanggungjawab seorang Muslim lelaki dan perempuan. Supaya kita ini patuh, supaya kita ini taat kepada perintah Allah yang dia suruh kita buat, yang dia larang kita tinggal. Tapi tuan-tuan, cakap kadang-kadang senang. Tetapi kita akan menghadapi bermacam-macam karena nak buat benda yang Allah suruh, nak tinggal benda yang Allah larang ni, bermacam-macam karena yang akan kita hadapi. Nombor satu sekali, nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsul ammarah. Dia ini selalu bercanggah. Kalau Allah suruh, dia larang. Kalau Allah larang, dia suruh. Ini nafsu. Ini yang kita kena hadapi. Yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang masyarakat, kadang-kadang orang keliling kelalang kita. Ini semua yang kita harus hadapi dalam kita nak taat kepada perintah Allah, nak buat apa yang dia suruh, nak tinggal apa yang dia larang. Cakap barangkali mudah, tetapi nak buat, kita macam-macam hadapi. Tetapi itulah tugas kita, itulah tanggungjawab kita. Kalau kita dapat mengatasi semua ini, artinya kita berjaya dunia dan akhirat. Bab menyatakan wajib mematuhi hukum Allah, dan orang yang menyeru berbuat demikian Nabi dan menyuruh berbuat baik dan mencegah daripada kemungkaran, itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup dengan manusia umat dia, khususnya para sahabat, selama 23 tahun tugas Nabi menyuruh berbuat baik,
dan mencegah membuat kemungkaran. 23 tahun, alhamdulillah, Nabi berjaya mendidik para sahabat-sahabat Nabi yang patuh kepada hukum Allah. Apa yang Allah suruh, mereka semua buat. Apa yang Allah larang, mereka semua tinggal. Nabi berjaya mendidik para sahabat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ashabi kannujum, sahabat aku ini macam bintang-bintang di langit, bercerah-cerah. Bi ayyihi muqtadaitu muhtadaitum, mana seorang daripada sahabat aku ini yang kamu ikut jejak langkah mereka, kamu akan mendapat hidayat Allah. Ni para sahabat Nabi ini, mereka berjaya. Semua makhluk di bumi dan di langit telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mempunyai hikmah yang tertentu. Manusia telah ditentukan dengan tugas dan tanggungjawab yang asasi, antaranya beribadat kepada Allah. Lagu mana cara beribadat pada Allah? Dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Hukumnya adalah wajib. Ha, itu ibadat. Ibadat ni kita buat apa yang Allah suruh dan kita tinggal apa yang Allah larang. Itu ibadat. Hukumnya adalah wajib bagi kita. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia ni, dia bawa mai dua ayat Quran dulu. Satu dari suratul Nisa, satu lagi dari suratul An-Nur. Dua-dua ayat ini memberi arahan kepada kita supaya kita ini patuh, tunduk, melakukan apa yang diwajibkan, yang dituntut kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Ayat yang pertama berbunyi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ini memberi suatu gambaran kepada Nabi bahawa mana-mana manusia dari kalangan umat kamu, kalaulah mereka ini patuh kepada hukum-hukum yang telah engkau berikan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah pertikaian mereka, kamu letak hukum, kamu letak benda peraturan, mereka patuh, orang ini sebenarnya Muhammad, oi, orang yang beriman kepada kamu. Kemudian mereka dapati dalam diri mereka tidak ada perasaan yang tak baik terhadap apa yang telah engkau hukumkan mereka. Artinya, kalau Nabi letak hukum, kita masih duk pertikaikan hukum Nabi, masih kita duk tak mau hukum Nabi, ini berarti kita masih tidak beriman. Allah sebut dalam ayat ni, orang yang beriman sebenarnya Muhammad ialah mereka yang apabila engkau letak hukum, mereka patuh. Tidak ada sebarang perasaan yang tidak baik di dalam hati mereka, malah mereka menyerah kepada kamu dan kepada Allah dengan serahan yang cukup memuaskan hati.
dan mereka menyerah diri mereka kepada hukum Allah dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda orang itu beriman. Tapi kalau dia duduk pertikaikan lagi apa yang engkau letak hukum kepada mereka, itu tanda bahawa mereka tidak beriman, wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan ayat ini. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, Allah bersumpah, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul antara mereka. Kalau ada perselisihan yang timbul antara mereka, mereka akan rojok kepada kamu, hai Muhammad. Mereka akan rojok kepada Rasul. Mereka akan rojok kepada Quran. Itu baru tanda mereka beriman. Tapi kalau mereka tidak rojok kepada kamu dan kepada Al-Quran dalam masalah-masalah pertikaian mereka, maka mereka tidak beriman, wahai Muhammad. Hati mereka tak beriman, mungkin mulut saja. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Lepas itu, kemudian mereka pula tidak berasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan. Apa yang engkau letak hukum, mereka patuh, mereka tak berasa berat. Itulah tanda orang beriman. Dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Hai Muhammad, ini tanda orang beriman. Allah bersumpah. Dengan ayat ini dituntut supaya kita ini tunduk kepada hukum Allah, kepada hukum yang diletakkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini ayat dari surah An-Nur ayat 51 menyatakan bahawa orang yang beriman apabila Allah dan Rasul meletak hukum, mereka akan kata sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami ta'at. Ini orang beriman. Dia dengar apa yang Allah sebut, Nabi sebut, kemudian dia akan ta'at apa yang dia faham daripada apa yang disebut oleh Allah dan Rasul ini. Tapi orang kafir dia jawab lugu lain. Dia jawab lugu mana? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tak taat. Kami dengar dan kami tak pakai. Kami dengar dan kami tidak akan tunduk. Itu orang kafir. Itulah orang-orang yang tak beriman. Tapi orang beriman Allah sebut, dia kata kami dengar dan kami taat. Hak tak beriman, kami dengar dan kami tak akan tunduk dan tak akan taat. Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Apabila orang ajak, mai kita kepada Quran, mai kita kepada sunnah Nabi,
Orang beriman jawab apa? Supaya menjadi hakim, memutuskan suatu di antara mereka. Apa mereka kata? Mereka hanya berkata, kami dengar dan kami taat. Itu orang beriman. Dan mereka itulah orang-orang beroleh kejayaan. Akhirat, dunia dan akhirat mereka akan berjaya. Kemudian hadis yang 170 yang last dalam kitab kita ni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala rasulillahi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما لا نطيق ما نطيق كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. Ini cerita ayat Allah turun dalam suratul Baqarah. Apabila turun ayat ni, para sahabat pergi jumpa Nabi. Ayatnya yang berbunyi, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah memiliki apa yang ada di langit dan apa juga yang ada di bumi. Semua milik Allah, kepunyaan Allah. Tak ada satu pun hak kita punya. Semua hak dia punya. Sehingga jantung duduk dalam dada kita pun Allah punya. Kalau Allah suruh berhenti, dia pabuh macam-macam. Nak suruh berjalan, dia berhenti juga. Pasal apa? Tuan dia, Tuhan dia suruh berhenti. Kalau Allah tak suruh berhenti, tak berhenti. Kalau Allah suruh berhenti, dia berhenti. Pasal apa? Walaupun duduk dalam badan kita, tapi bukan dia milik kita. Dia milik Allah. Itu hak duduk dalam badan kita. Hak duduk di luar lagi-lagilah. Rezeki pun kita tak tahu. Hak jadi rezeki kita hak mana, tuan-tuan? Hak duduk dalam mulut, hak kita telan, itu baru jadi rezeki. Hak dalam periuk belum tentu lagi. Hak dulu dalam periuk belum tentu rezeki kita. Hak duduk dalam mulut, pepak-pepak telan, gerak masuk, tu baru rezeki kita. Allah sebut dalam ayat ni bahawa segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, semua milik dia. Tak apa lagi tentu. Tapi mai hak lepas pada tu, wa in tubdu ma fi anfusikum. Sekiranya kamu nyatakan apa yang ada di dalam diri kamu,
kita sebut apa yang ada dalam diri kita, kita nyatakan, kita zahirkan. Au tukhfuhu, ataupun kita sembunyi dalam perut kita tu, kita tak nyatakan. Kalau hak kita zahirkan itu, Allah tahu dan orang lain pun tahu. Tetapi kalau hak kita sembunyi dalam perut kita, dalam diri kita, orang tak tahu. Tapi Allah kata, aku tahu. Ada niat tak elok kat kawan. Duk pendam dalam perut. Hasadnya, dengkinya dalam perut. Orang tak tahu, tapi Allah tahu. Allah kata, kalau hampa nyata pun aku tahu, kalau hampa sembunyi pun aku tahu. Yuhasibkum bihillah, Allah akan ambil kira, Allah akan hisab benda tu. Berartinya apa tuan-tuan? Kalau benda tu benda yang baik, tak apalah. Kalau kita nyatakan benda baik, Allah akan kira dia sebagai pahala. Kalau kita duduk dalam perut pun, Allah akan kira sebagai pahala. Sebab kita letak dalam diri kita benda baik. Tapi kalau hak tak baik, kata kat orang, maki orang, Allah akan ambil kira sebagai dosa. Sebab apa? Sebab kamu kata kat orang. Tapi hak dalam perut tu, hak berasa nak kata tapi tak kata. Kalau hak tu pun Allah ambil kira juga, beratlah kita. Sebab itu dalam ayat ni, semua Allah ambil kira. Hak kita buat keluar pun Allah ambil kira. Hak kita duduk dalam perut, sembunyi pun Allah ambil kira. Apabila turun ayat ni, sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi. Hak ni ya Rasulullah, kami tak bolehlah. Kalau hak dalam perut kami pun ambil kira juga, beratlah. Kami tak mampu. Apabila ayat ni turun, sahabat-sahabat pergi kat Nabi. Sampai depan Nabi, baraku ala rukab, mereka duduk berdiri lutut, tanda minta belas kasihan Nabi. Sebab kalau Allah ambil kira juga, hak duduk dalam perut pun ambil kira sebagai dosa, beratlah. Kalau hak buat, hak kata keluar, kira dosa, okey. Tapi hak dalam perut, hak niat dalam hati pun kira dosa juga. Sebab itu dia berpi kat Nabi, minta belas kasihan Nabi. Baraku ala rukab, depa jalan elok, depa berdiri lutut. Dan depa kata, ya Rasulullah, engkau telah berikan tanggungjawab kepada kami, amalan-amalan yang kami mampu buat. Semayang kami mampu buat. Berjihad, berperang, kami mampu buat. Berpuasa, kami mampu buat. Bersedekah, kami mampu buat. Tapi ayat hak baru turun ni, kata Allah kata, kalau yang hak duduk dalam perut pun Allah ambil kira juga, hak ni kami tak mampu. Kami tak boleh nak buat hak ni. Nak buat lagu mana? Duduk dalam perut. Mintalah ya Rasulullah, lagu mana ni? Faham tuan-tuan lah? Kalau hak dalam perut ambil kira juga. Nabi dengar-dengar tu, Allah, Nabi kata kat mereka, hampa ni
Dah Allah turun ayat Quran, Allah habaq legunu-leguni. Jangan duk jadi macam orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani, apabila turun ayat Allah mai kat depa, depa kata sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tak pakai. Hampa ada adil ke tu kah? Ni ayat Quran baru turun ni. Hampa mai duk abang kat aku kata, ada yang tak mampu nak buat, tak nak mampu nak buat. Hampa kena kata dulu apabila ayat Quran kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana. Kami memohon keampunanmu wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir. Dan kepada kamulah tempat kami akan kembali. Kena kata lagu tu. Jangan turun-turun tu. Terus kata tak mampu lah, tak mampu. Itu perangai Yahudi. Itu perangai Nasrani. Kamu orang Islam, kena kata, dengar dan taat. Kalau ada tersalah ataupun terapa, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk komen apa yang Allah turun. Itu dah Nabi ajak para sahabat. Lepas tu tuan-tuan, Allah dia tahu bahawa berat. Apabila mereka pun baca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka Allah waktu turun pula satu ayat lepas pada tu, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah waktu turun ayat tu puji depa. Pasal depa kata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, macam mana yang Nabi ajak depa. Allah puji orang ni. Kemudian tuan-tuan, apa yang dirasa berat oleh para sahabat tadi, Allah uji mereka. Nak dengar dulu kepatuhan mereka kepada ayat Allah tadi. Depa pun diarah oleh Nabi kata, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat, kami minta ampun kepada kamu. Depa pun baca hak tu. Akhirnya Allah turun mai satu ayat lagi menasahkan apa yang disebut pada ayat mula, iaitu apa dia? Bahawa benda yang kamu sembunyi dalam perut kamu itu akan diambil kira juga. Sudah tentu benda itu kamu tak mampu nak buat. Sudah tentu benda itu kamu tak mampu nak menanganinya. Maka Allah turun mai ayat berikut menasahkan apa yang disebut oleh ayat tadi yang mengatakan bahawa sama ada terang maupun sembunyi, semua Allah ambil kira. Nasahkan hak sembunyi itu dengan ayat ni, la yukallifullahu nafsan. Allah tak pernah memberatkan sesuatu jiwa, sesuatu diri, illa wus'aha, kecuali setakat dia mampu. Hak dalam perut kamu tu memang kamu tak mampu. Apabila tak mampu, Allah tidak akan bebankan kamu untuk nak buat benda yang kamu tak mampu. Jadi ayat ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini menasahkan
ayat tadi yang mengatakan hak duk dalam perut pun Allah ambil kira, dinasahkan akan ayat itu oleh ayat ni, iaitu ayat yang mengatakan bahawa Allah tidak pernah membebankan kepada mana-mana manusia kecuali setakat yang dia mampu saja. Hak ingat dalam perut tu memang tak mampu, Allah tak taklif, Allah tak beratkan, baru lega. Tapi Allah main nasah ni setelah depa ikut Nabi dulu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kena kata tu dulu. Jangan duduk orang kata duk komen dah awal-awal. Patuh dulu, kemudian adalah budi bicara Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kamu kemukakan bahawa kamu tidak mampu untuk nak menjaga apa yang di dalam hati kamu. Maka turunlah ayat Quran mengatakan bahawa Allah tidak pernah menyuruh kamu, membebankan kamu kecuali sekadar yang kamu mampu. Baru berasa lega tuan-tuan. Laha ma kasabat, bagi diri itu apa yang dia buat. Wa 'alaiha maktasabat, dan bagi dia juga, ke atasnya juga dosa apa yang dia buat. Tapi mutakat ingat dalam perut saja tak ada dosa, pasal tak buat. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, engkau jangan salahkan kami. In nasina, kalau kami lupa. Au akhtana, ataupun kami bertersalah. Mintalah jangan engkau ambil, salahkan kami apa yang kami terlupa, apa yang kami terbuat. Kemudian apabila ayat itu turun, Nabi Muhammad kata qala na'am, ya, dia terima bulat-bulat apa yang turun. Kemudian turun lagi, rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, ya Allah, janganlah engkau bebankan ke atas kami dengan bebanan-bebanan yang seperti mana engkau bebankan kepada umat-umat sebelum pada kami. Mintalah Allah jangan bebankan kami dengan bebanan yang berat sebagaimana engkau bebankan umat dahulu. Qala, Nabi Muhammad sebut na'am, ya Allah, ya. Nabi respon kepada ayat tu. Kemudian turun lagi, rabbana wala tahmil wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah, engkau janganlah bebankan kami dengan bebanan-bebanan yang kami tidak mampu melaksananya. Antaranya benda yang kami ingatlah hati kami tak buat. Tak doa. Qala na'am, Nabi Muhammad kata ya. Respon Nabi kepada doa ni, wa'fu anna, ampunkanlah kami, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunlah kepada kami, warhamna, sayang kasihlah kepada kami, anta maulana, engkaulah Tuhan kami, fansurna alal qawmil kafirin, engkau menangkan kami, berikanlah kepada kami kemenangan untuk mengalahkan orang-orang kafir. Nabi Muhammad respon kata qala na'am, Nabi kata ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat faham di sini bahawa apa yang dituntut kepada kita, jangan komen apa yang Allah turun. Terima sahaja dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ambil kira apa yang kita tak mampu. Ini cerita ayat ni. Pada awalnya turun ayat, memang para sahabat pergi jumpa Nabi, tapi Nabi tegur mereka, tak kena hampa buat kerja lagu ni. Ni kerja orang-orang kafir dahulu.
Yahudi, Nasrani. Hampa tak boleh. Hampa kalau turun ayat Quran perintah Allah, kena kata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Ha. Depa pun ikut itu. Akhirnya, yang menjadi beban kepada mereka, dinasahkan oleh Allah. Mana dibatalkan oleh Allah benda itu, dengan ayat-ayat yang turun selepasnya, dan Nabi Muhammad respon dengan katanya, na'am, ya, na'am, ya, na'am, ya. Nabi Muhammad terima apa yang Allah turun kata tu, kata, tak bebankan macam orang dulu, tak beban dengan bebanan yang tak mampu buat. Tuan-tuan, nah, fahamlah gamaknya, nah, cerita ni para sahabat ni. Mari kita baca terjemahan dia. Tak sah kita baca cerita. Daripada Abu Hurairah katanya, manakala diturunkan ayat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, hak ni ya, hak zahir tu tak apa, menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu di akhirat kelak. Hak ingat lati, hak sembunyi pun Allah akan cerita juga. Ayat dia bunyi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah. Surah Baqarah ayat 284. Apabila turun ayat ni, hal ini terlalu berat dirasai oleh para sahabat Rasulullah, lalu mereka datang kepada Rasulullah, duduk melutut. Melutut ni makna minta kesian belah Nabi lah. Macam budak, dia minta sesuatu benda kat mak dia, dia melutut. Ha, mana minta kesian belah. Pasal, hak sembunyi pun Allah ambil kira juga. Ha, ini berat ni. Hal ini terlalu berat dirasai oleh para sahabat Rasulullah. Lalu mereka datang kepada Rasulullah, duduk melutut dan berkata, wahai Rasulullah, kami ini telah ditaklifkan, mana diperintah, dibebankan, diperintah suruh buat dengan amalan-amalan yang kami berupaya. Amalan itu kami boleh buat. Kami berupaya melakukannya, iaitu sembahyang. Kami mampu buat. Berjuang, berperang, mampu. Berpuasa, mampu. Dan bersedekah, mampu. Seterusnya diturunkan pula atas engkau, ya Rasulullah, ayat yang tersebut. Sedangkan kami tidak sanggup melakukannya. Hak ni kami tak boleh. Hak turun suruh semayang, suruh puasa, suruh sedekah. Hak tu okey, kami boleh buat semua. Tapi hak turun kata, hak ingatlah mati pun, sembunyi lati pun Allah nak ambil kira juga. Hak ni kami tak boleh. Ha. Ha. Maka baginda Rasulullah pun bersabda, marah, Nabi marah. Adakah kamu suka sebagaimana yang dikatakan oleh dua golongan ahli kitab Nasrani dan Yahudi yang hidup sebelum kamu, iaitu ucapan ni, puak Yahudi ni kata lagu ni, hampa pun nak ikut lagu tu juga. Apa dia kata? Kami mendengar dan kami ingkar. Jangan, kami mendengar dan kami ingkar. Tu kata Yahudi. Kamu jangan demikian, jangan buat lagu tu. Bahkan yang kamu hendaklah kamu berkata, kami telah mendengar dan kami mentaati. Itu kena kata lagu itu.
jangan duk ikut panggil Yahudi. Ni hampa ni, turun ayat tu, mai duk komen dah. Kok nu dah tak mampu lah, tak mampu. Nampak nagu nak panggil Yahudi hampa ni? Ha, Nabi marah. Kamu memohon keampunanmu. Kami memohon keampunanmu, wahai Tuhan kami. Dan kepadamu sahaja tempat kami kembali. Kalau dah terbuat, dah berdosa, minta ampunlah. Sahabat pun bacalah apa Nabi arah tadi ni. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir tu. Apabila ayat ini dibaca oleh para sahabat, lemahlah lidah mereka. Allah Ta'ala menurunkan lagi ayat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah puji para sahabat yang mereka ucap apa yang Nabi ajak mereka. Ha, Allah puji mereka. Yang bermaksud ayat itu, Rasulullah itu mempunyai apa, Rasulullah itu mempercayai apa yang diturunkan kepadanya. Apa yang Allah turun kepada dia, dia percaya semua. Dari Tuhannya. Begitu juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara rasul-rasul Allah. Lalu mereka berkata, kami mendengar dan mentaati. Kami pohonkan keampunan, wahai Tuhan kami. Dan kepadamu jualah tempat kami kembali. Dia duk kata yang ni. Kemudian apabila mereka berbuat apa yang dimaksudkan oleh itu, iaitu ayat sami'na wa ata'na, dia berkata itu kami dengar, kami patuh, maka Allah memansuhkan, membatalkan maksud ayat yang terdahulu itu. Hak kata sembunyi pun Allah ambil kira, Allah mansuhkan hak tu. Dengan menurunkan ayat berikut, apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maksudnya Allah tidak memberati seorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Takat mampu buat saja. Sampai dalam perut pun Allah tak akan ambil kira. Pasal apa? Hak tu kita tak mampu nak jaga. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya. Dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Bukan hak ingat lah. Bukan dalam hati. Hak usaha baru ada. Dan ia juga menanggung dosa, juga menanggung dosa kejahatan yang diusaha mereka, yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengerakan kami salah, mengerakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Jangan kira lah, jangan ambil kira. Di sini Rasulullah berkata, ya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Apabila turun ayat itu, Rasulullah berkata, ya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Rasulullah berkata, ya. Dia respon kepada ayat-ayat tadi.
dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum kafir. Rasulullah respon pula. Rasulullah berkata, ya, engkau telah berbuat wahai Tuhanku. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ini cerita tu nak abang kata, apabila Allah suruh sesuatu, kita kena mengaku kita akan buat dan kita taat dan kita dengar kita taat. Semua perkara yang lahir di hati atau disembunyikan akan dihitung dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang seorang mengikut atau mencontohi amalan orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil bagi menentukan suatu kewajipan kepada hamba-hambanya mengikut kemampuan masing-masing. Setiap orang naklah sentiasa berdoa kepada Allah, memohon rahmat daripadanya supaya mendapat kemenangan melentang orang kafir. Jadi alhamdulillah, tamatlah sudah kitab juzuk yang pertama. Kitab ni pun lama kita baca baru habis. Nah, alhamdulillah, ala kulli hal, kita sudah habis. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkatan dan memberi kepada kita keinsafan, beri kepada kita kekuatan untuk kita mengamalkan segala apa yang kita faham daripada perintah Allah. Selalulah sebut sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar, kami taat, kami mohon keampunan kepadamu ya Allah, dan kepadamulah kami akan kembali. Ini ucapan para sahabat Nabi yang mana dipuji oleh Allah di dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan kalau ada yang nak kitab boleh ambil lah. Bayar tak apalah, bila-bila ada bayar boleh ambil. Ada sewa mai 15 buah aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omai tak depan bagi